Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi. Jumpa lagi dengan Megalo Teman Vlog. Kali ini kita belusukan lagi. Kita akan membelusuk-belusuk. Dan di sini kita akan melihat sebuah keajaiban alam. Jadi gunung di sini itu unik ya. Jadi gunungnya sangat lincip-lincip. Jadi gunung ini adalah gunung batu semua. Kita akan melihat, dan di sebelah sana itu ada yang ambrol ya, jadi gunung ini longsor seperti itu. Kita perhatikan bahwa akan itu pernah terjadi longsor sepertinya ya, karena gunung di sini itu gunungnya bebatuan ya, gunung batu tapi mudah longsor sepertinya ya, rawan karena di sini gunungnya guys. Oh api pokoknya. Jadi gunung itu lincip-lincip, luh. Oh, seperti ini kalau kita lihat. Ya Allah. Terus ternyata di sana ada gua. Luh. Seperti ada gua, kita akan masuk lagi, kita akan naik lagi. Daripada penasaran, walaupun ini lagi panas. Tapi karena saya seneng, panasnya terasa hilang seperti itu ya. Kita coba akan berjalan mendaki sebuah gunung aja. Luh. Ini gunung yang sangat lincip sekali ya. Luh ya Allah. Ini gunung mini sepertinya ya. Jadi gunung lincip tapi mini, gunung cilik. Ya Allah, lincip ya. Gunung ajaib. Mohon maaf saya lagi ngos-ngosan. Soalnya ini sangat tinggi ya. Jadi tadi kita naik, itu ngerengkel sekali. Coba kita akan naik lagi, dan di sana ada itu ya, kayak kota bawah tanah. Ya Allah, jadi tebing-tebing di sini. Ya Allah, ya Allah, ternyata ini gunung tebing. Gunung tebing. Luh. Coba saya akan mendekat. Jadi ini ada batu bawah sebesar seperti kodok. Ini mungkin batu kodok mungkin. Loh. Kalau kita lihat dari sini sudah terlihat. Nah, kalau kita perhatikan ya, dari sini ya terlihat seperti kayak kota. Di situ ya ada rumah-rumah, ada berlubang-lubang. Loh, ini kayak rumah, kayak perkotaan, tapi mungkin ini rumah Mak Lampir mungkin ya. Ya Allah. Terus di sebelah kiri kita ini yang longsor. Jadi gunung ini longsor, jadi hati-hati ya. Kalau kita naik ke gunung seperti ini rawan longsor. Ini kalau kena air kan bisa, istilahnya bisa begor. Jadi tanah itu bisa bergerak. Seperti itu kalau kena air. Coba saya akan mendekat. Ya Allah. Luh. Kayak kota ya. Kayak itu loh yang di film-film kartun. Di film-film Rapunzel itu ya. Itu kan ada istana di gunung.
Jadi Rapunzel itu kalau turun itu rambutnya, pakai rambutnya untuk turun. Karena Rapunzel itu dikurung di atas gunung. Seperti itu loh. Ya Allah, seperti istana. Luar biasa. Luh ya Allah. Ya Allah, persis istana ya, mirip mirip istana di bawah gunung. Gua terbanyak di dunia mungkin ini ya. Ya Allah. Mirip gua tapi bawahnya. Kayak bolong-bolong seperti itu. Jadi seperti ini. Di kiri kanan kita adalah tebing. Seperti ini ya. Loh. Ya Allah. Ini adalah tebing yang sangat tinggi. Jadi coba perhatikan ya. Kalau kita lihat dari sini loh. Seperti ini. Jadi gunung itu lincip-lincip. Loh ya Allah. Seneng-seneng merinding ya kalau di sini. Seneng campur merinding. Loh. Terus ada batu itu seperti kayak jamur. Ada batu jamur juga ya. Ya Allah. Jadi batu yang tergeletak di sini itu seperti kayak jamur raksasa, seperti itu. Ajaib lah. Loh, seperti ini ya. Kita bisa menyaksikan gunung-gunung yang menjulang seperti itu. Terus ini ada gunung lincip sekali. Ya Allah, ajaib. Keajaiban alam. Gunung lincip. Di luar nalar. Luh. Ya Allah. Ini ya. Pantesan gunung ini ambrol. Pantesan gunung ini longsor. Ya Allah. Aduh. Ya, ajaib. Ya sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.